Be My Rio for My Trip, My Adventure. Banyak banget pulau-pulau indah yang wajib dieksplor kalau kalian ke Krabi, Thailand. Kayak yang mau gue lakuin sama alam nih. Kami mau island hopping hari ini. Gak jauh dari tempat penginapan kami berdua di Aonang, ada 4 pulau yang jaraknya berdekatan dan terkenal banget. Julukannya Four Island. Kami OTW ke sana nih, guys. Cuma butuh waktu 15-20 menit aja naik speedboat dari Aonang. Kalian bisa menjangkau 4 pulau sekaligus. Pulau pertama yang dilewati adalah Chicken Island atau Koh Kai. Dari nama dan bentuknya, udah kelihatan kan kalau pulau ini mirip ayam. Tuh, mirip kan? Tapi sayang, kita nggak bisa bersandar ke pulaunya karena nggak ada daratan. Tapi tenang, masih ada 3 pulau lagi yang bisa dieksplor. Kalau lihat pantai dengan pasir putih kayak gini, bawaannya jadi pengen jogging mulu ya, Kyle? Iya bro, sambil liburan, sambil bakar lemak. Jogging-jogging di pantai kayak gini, jadi nggak berasa capek. Karena view-nya yang keren banget. Hey guys, yo. Lihat di belakang kita, pemandang yang indah banget. Keren banget. Waduh, kayaknya kita lagi di atas sandbar ya. Iya yeah, benar banget bro. Terus kalau jam segini tuh airnya surut, kita bisa nyebrang jalan kaki antara pulau ke pulau bro. Oh iya itu dia ya. Tuh kasih lihat mereka bro. Oke. Okay. Jadi kalau yeah, airnya gitu, surut, guys. Bisa kayak gitu. Yuk, kita lari yuk. Oke bro. Ya terus. Satu, mana dia? 2, 3, yuk. Pulau kecil yang kita singgahi sekarang namanya Koh Tap. Kalau pulau yang ada di seberang sana namanya Koh Mor. Keren nih bro, kalau lagi surut kita bisa menjangkau antar pulau dengan jalan kaki aja. Waktu surutnya di siang sampai sore hari guys. Jadi pas banget kita berdua datang pas lagi surut. Kalau kalian mau jalan ke Thailand, emang gak ada satu tempat yang sepi. Soalnya di sini banyak turis mau kesini. Soalnya budaya satu, dua, keindahan juga. Keindahan. Dan yang ketiga yang paling penting yang aku sebenernya kamu suka. Apa bro? Makanan. Makanannya enak banget. Iya. Waduh, makanya kita nih siang-siang tuh harus lari. Karena makan udah banyak, jadi kita burn. Yuk kita lari yuk, sampai patah di situ yuk. Tuh, 2, 3. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. Wah, pantai sebelah sini keren guys pemandangannya. Yoi, kita bisa lihat tebing-tebing tinggi di kejauhan sana. Tapi sayang, kita nggak bisa berenang di sini. Airnya cetek dan batu karangnya tajam-tajam. Empat pulau kecil di sini semuanya masuk ke dalam kawasan taman nasional. Yang gue suka, semua pengunjung rata-rata pada nggak pakai alas kaki. Jadi kebersihan tiap pulau lebih terjaga. Semuanya tergantung kita. Kalau kompak buat menjaga, alam ini akan membalasnya dengan keindahan yang gak ada habisnya. Yuk, kita jadiin resolusi untuk tahun depan. Niat melestarikan alam untuk generasi mendatang. Bro, ini kayak kurang bagus bro, gue mau berenang-berenang. Oh gitu? Lihat pemandang indah banget. Ini tadi kita lari di sandbar. Terus lihat ada long sailboat, ini banyak orang kesini bro. Iya banyak emang, tapi gue mau yang berenang-berenang bro. Pokoknya gue mau pindah pulau, ajak gue ke pulau lain. Kenapa kita sampai sini aja? Nikmat dulu, jemput dikit, kan? Udah mulai sore, ayo langsung aja ya. Ya, lu bawa gua ke pulau bisa berenang-berenang pokoknya. Oke.
sama lu lah. Aduh, ayo, my trip! My adventure! Ah. Menikmati kelapa muda termanis di pinggir pantai. Sesaat lagi di My Trip, My Adventure. Gue Inka Fitria, for My Trip, My Adventure.